Inilah patung B.J. Habibie dan Ainun yang tiba di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Patung yang masih terbungkus kain putih ini langsung dibawa ke alun-alun untuk dipasangkan. Patung dari perunggu ini merupakan simbol kesetiaan B.J. Habibie kepada istrinya, Ainun. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi warga Parepare sehingga membuat monumen cinta sejati Habibie Ainun di kota kelahiran presiden ketiga Indonesia itu. Tingginya patungnya Pak Habibie 4 meter, kalau Ibu Ainun 3,8. Kalau beratnya, kalau totalnya berdua 1,5. Bahan patung pada yang patung yang dibuat di Yogyakarta ini menghabiskan dana lebih dari 1 miliar rupiah. Rencananya, Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun ini akan diresmikan langsung oleh B.J. Habibie tanggal 12 Mei mendatang. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.